Pesawat Trigana Air tergelincir di Bandara Kapadap, Serui, Papua. Sebanyak 42 penumpang di pesawat dilaporkan dalam kondisi selamat. Pesawat Trigana Air tergelincir di Bandara Stefanus Rumbewas, Distrik Kapadap, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua pada Senin pagi. Deputi Area Manager Trigana Irwan Rohendi menyatakan pesawat membuat 42 penumpang dengan 6 kru. Seluruh penumpang dan kru pesawat dilaporkan dalam kondisi selamat. Beberapa penumpang yang perlu mendapatkan perawatan medis sudah dibawa ke RSUD Serui. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pesawat gagal terbang hingga tergelincir dan keluar jalur di ujung bandara. Rencananya pesawat akan terbang ke Jayapura. Sejauh ini belum ada laporan mengenai penyebab peristiwa tergelincirnya pesawat. Sementara kondisi pesawat dalam keadaan rusak parah. Laka tergelincirnya pesawat ATR milik Trigana Air di Landas Pacu Bandara Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari ini Senin 9 September 2024. Laporan saya terima dari Kepala Bandara melalui Kapolres Yapen AKBP Ardian Uki yang melaporkan bahwa telah terjadi peristiwa tersebut. Informasi yang kami dapat bahwa penumpang dan kru dalam keadaan selamat, beberapa yang mengalami cedera sudah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Serui untuk mendapatkan perawatan. Situasi hingga saat ini untuk posisi pesawat masih berada di lokasi crash dan diamankan oleh